Dalam upaya menekan angka penularan COVID-19, Wali Kota Makassar membentuk tim detektor yang nantinya bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah-rumah warga. Dua tim detektor yang didampingi satu tenaga kesehatan akan bertugas di setiap RT memeriksa kesehatan 5 kali dalam sebulan. Sebanyak 10.000 tim detektor dan 5.000 tenaga kesehatan akan digerakkan melakukan pemantauan kesehatan masyarakat, di mana tim detektor akan dilengkapi dengan APD saat mendatangi rumah warga, kemudian peralatan pemeriksaan kesehatan seperti termogun, tensi, dan plastik genos juga dilakukan di rumah warga. Pemerintah Kota Dani Fatma meluncurkan satgas terakhir dari 3 satgas yang telah dibentuk, yaitu satgas detektor, di mana 2 orang setiap detektor bertugas di masing-masing RT. Berarti kalau ada 5.000 RT, ada 10.000 satgas detektor. Ditambah dengan 1 nakes yang mengoperasikan alat-alat kesehatan untuk mengukur kesehatan masyarakat dalam screening. Dan kemudian mereka dilengkapi dengan 306 dokter, 1 dokter setiap kelurahan. Bersama-sama dengan master dan bersama dengan Forkompinda atau TNI dan Polri. Ya, Satpol PP yang kemudian insya Allah mereka menjaga, memonitoring sepanjang hari antara per 1 bulan pemeriksaan itu. Jadi betul-betul kita sekarang berperang di RT. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto menambahkan, dengan adanya tim detektor yang turun ke masyarakat, pemerintah Kota Makassar akan lebih cepat melakukan tracing COVID-19, di mana jika ada warga yang terpapar COVID-19 dari hasil pemeriksaan genos, maka akan dilakukan pemeriksaan swab antigen, dan jika hasil positif, maka akan langsung diminta melakukan karantina mandiri dengan pengawasan nakes untuk kesediaan obat-obatan. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.